Halo sobat yang budiman. Kemarin disibukkan di Laut Cina Selatan, kita kembali ke negara kita, Indonesia. TNI Angkatan Darat akan menggunakan helm canggih untuk mendeteksi suhu tubuh untuk warga. Helmet wearable yang lebih akurat dan cepat ketimbang thermal gun akan disebar untuk mencegah penyebaran COVID-19 di tanah air. Inovasi ini dapat mendeteksi suhu tubuh seseorang melalui jarak sampai dengan 10 meter. Selain itu, dapat memeriksa suhu tubuh orang yang lebih banyak dan tentunya waktu dan lebih cepat efektif. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Kolonel Infantri Nefra Firdaus, dalam keterangan pers di Jakarta Minggu 31 Mei 2020. Inovasi ini dapat menekan risiko petugas memeriksa suhu tubuh sebab jarak akurat alat ini lebih jauh dari thermal gun. Mabes Angkatan Darat mulai menyosialisasikan dan mengedukasi penggunaan teknologi tersebut. Alat ini akan dipakai untuk mendeteksi dan menyeleksi orang yang masuk ke fasilitas TNI Angkatan Darat, termasuk rumah sakit. Ini juga menegaskan komitmen TNI Angkatan Darat akan memutus dan mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Jaya terus TNI!